Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bina'matil imani wal islam. Alhamdulillahillazi ja'alana min ummatin bi khairil anam. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamina innaka hamidum majid amma ba'du ayo ikhwah rekan-rekan para pegawai semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan amal-amal yaumiyah di hari Selasa tanggal 28 atau 29 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Salawat serta salam semoga terlimpah tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan membaca kitab kecil Al Mutajir Ar rabih Fi Sawabil Amali Salih. Kitab kecil ini di kantor kayaknya banyak ya, di gudang. Kalau mau mungkin ada yang minta nanti bisa ngubungi Pak Pomo mungkin kalau dibaca lagi. Minta tapi dibaca membadali beliau Ustadz Aris yang sedang safar halaman berapa kemarin ini? 13 ya, halaman 13. Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala Sawabu man hafadho ala sintai asrota rok'atan fil yaumi wal Pahala bagi orang yang menjaga 12 rekaat di setiap siang dan hari, maksudnya setiap setiap hari, balasan bagi orang yang melaksanakan sholat 12 rekaat setiap hari selain sholat fardu maknanya di sini sholat sunnah rawatib ya sholat sunnah rawatib sholat sunnah yang mengikuti sholat-sholat wajib baik qobliyah ataupun ba'diyah ya baik qobliyah atau ba'diyah Baik dilaksanakan sebelum sholat wajib ataupun setelah sholat wajib. An Umi Habibata binti Abi Sufyan Qolat dari Ummu Habibah Anak dari Abi Sufyan Qolat dia berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Kata siapa Ummu Habibah ya Ummu Habibah dia mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم سنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة sahihun rawahu muslimun hati sahih rawahu muslim. Artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim melaksanakan sholat karena Allah, melaksanakan sholat lillahi taala. Setiap hari setiap hari fil yaum wal lailah siang hari dan malam hari 12 rakaat tatawuan 12 rakaat salat sunnah tatawuan sebagai salat sunnah baginya illa banallah kecuali Allah membangunkanlahu baginya sebuah rumah di dalam surga atau dibangunkan bagi orang itu sebuah rumah di surga. Nah, insya Allah ini keutamaan bagi orang, bagi kita yang setiap hari itu berusaha, ya berusaha menjalankan sholat sunnah rawatib 12 rakaat, ya 12 rakaat. atau para ulama di dalam kitab fikih mengatakan ya salat sunnah muakkadah ya salat sunnah apa muakkadah Kalau dalam satu hadis itu dalam satu hadis itu salat sunnah muakkadah itu apa dua rakaat sebelum subuh dua rakaat sebelum subuh atau salat sunnah qabliyah subuh Kemudian apa? Dua rekaat sesudah maghrib. Dua rekaat sudah maghrib. Ya. Empat rekaat setelah apa? Empat rekaat sebelum duhur ya, Empat rekaat. Jadi dua, dua, empat berarti delapan. Empat rekaat sebelum duhur. Kemudian empat rekaat setelah eh dua rekat setelah isya, sepuluh ya dua rekat setelah isya, kemudian dua rekat setelah duhur, nah, ini dua rekat setelah duhur, ini dua belas rekat. Dalam sehari semalam yang para ulama ini mengatakan sholat sunnah mu'akkadah, ditekankan, ya, ditekankan sekali. Ya. Sholat sunnah rawatib lillah tetapi lillah betul-betul kita melaksanakan karena Allah subhanahu wa ta'ala karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan banyak-banyak sholat kecuali sholat sunnah rawatib ya kalau umpamanya beliau duhur seharusnya empat kita belum bisa melaksanakan ya nanti kita genapi biar 12 rakaat mamanya tambah empat rakaat sebelum asar ya empat rakaat sebelum asar itu kan ghairu muakada ya atau ataupun dua rakaat sebelum maghrib. Nah, jadi pokoknya kita berusaha menjalankan sholat sunnah dalam sehari semalam, rawatibnya jangan sampai kurang 12 rekaat. Jangan sampai kurang berapa? 12 rekaat. Karena sholat sunnah Qabliyah Ba'diyah itu ya, ada sekitar 24 rakaat yang 12 itu mu'akadah, yang 12 ghairu muakada, Jadi kalau muakadahnya luput maka ya kita berusaha genapi di ghairu muakadah agar sholat kita itu 12 rakaat tetapi memang di, di dalam hadis hadis Tirmizi itu yaitu disebutkan memang yang muakadah yang muakadah nah, jadi ikhwah fillah para rekan semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini adalah tasjid dari Rasulullah SAW, motivasi agar kita bah, menjaga sholat-sholat sunnah. Rawatib ini, jangan kurang sampai 12 rakaat. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa melaksanakan dibangunkan sebuah rumah baginya di dalam surga. Insyaallah ya sebuah rumah, gawe rumah nih dunia kelar ya. Ini di rumah, rumah di surga. Kalau rumah di surga ya rumah yang megah yang mewah. Tapi di surga ya bukan di dunia. Kalau ini di dunia ya berarti ya, orang tidak perlu buat rumah. Jadi ini apa menunjukkan ataupun memotivasi kita itu agar banyak banyak sujud banyak banyak sholat ya, banyak banyak sholat diantara sholat sunnah rawatib. Dah. Nah, insya Allah ini sudah bisa kita kerjakan ya, walaupun juga kadang-kadang tidak dua belas ya mungkin 10 atau 8 lah. Setelah mendengar hadis ini, kita berusaha 12 rakaat. Kalau yang sudah alhamdulillah ya, kita tingkatkan kembali. Kemudian seterusnya qala Mu'alif, muallif sawabu raqatil fajri. Pahala dua rakaat subuh. Maknanya di sini dua rakaat sebelum sholat subuh. Ya, sebelum sholat subuh. An Aisyah radhiyallahu anha. Anha di sini. An Aisyah radhiyallahu anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallama qala Dari Aisyah semoga Allah meridhoinya dan meridhoi bapaknya. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kala beliau bersabda, Rasulullah bersabda, Rakaat Fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Rakaat Fajri, asalnya Rakatani, gitu ya. Tapi bertemu dengan isim, ya mudafun ilaih sunan mudhaf mudhafun ilai rok atal fajri. Ya, nunya dibuang, rok atani dibuang nonya. Rok atal fajri, dua rakaat sholat sunnah subuh, khairun itu adalah, nah ini khobarnya, muktadaknya rok atal fajri, khairun adalah lebih baik dibandingkan dunia dan apa isinya dunia. Insya Allah, apa isinya dunia. Ini bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dua rakaat sholat sunnah fajar itu khairun minat dunia wa ma fiha wa fi riwayatin. Lahum Ahabba ilayya dunya jami'an, bahwa itu lebih dicintai oleh kepada Allah dari dunia semuanya. Ini bagi Allah ya, ilayya bagi Allah lebih dicintai dari dunia dan isinya. Masya Allah dua rekaat sebelum sholat subuh maka dikatakan ya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu asyadu ta'ahudan. Ya, sangat menjaga ojo ngantek klepian ini ora klepian jangan sampai apa ya terlalaikan sampai tidak menjalankan sholat sunnah fajar. Jadi Rasulullah itu bahkan di safar pun, di safar, di perjalanan, yang sholat safar itu boleh dikosor ya, itu Rasulullah tetap menjalankan sholat sunnah fajar, ini dikerjakan. Ini dikerjakan. Itu menunjukkan apa? Pentingnya sholat sunnah fajar. Bahkan kalau lupa, kalau lupa ketiduran gitu ya, ketiduran, tangi-tangi gitu. Berarti orang sempat menjalankan sholat sunnah fajar ya kan. Kalau sudah komat ya segera kita sholat sunnah jamaah di masjid. Lah sholat sunnah fajarnya kapan? Ya setelahnya, ya setelah apa? Setelah terbit matahari. Jadi duduk dulu di masjid, nanti sampai terbit matahari, ya, ditunggu 10 menit, ya, ataupun ya 12 menit atau 15 menit setelah sholat, setelah terbit matahari baru sholat kobok, <laughs> sholat kobok apa? Sunnah fajar. itu kata para ulama ya tetapi kadang-kadang kalau dulu waktu kita ya di Saudi ya mungkin Abu Salman tahu ya kalau di Saudi biasanya malah apa habis sholat subuh mereka ada yang berdiri langsung sholat sholat sunnah kadang orang awam bertanya-tanya bar kok nggak nih sholat opo nah, mungkin itu sholat sunnah tadi mengkobok, karena ya ya pak Nah, Mengkobok kau kobliya subuh karena keturun ya pak keturun karipen ya tangi tangi itu mengkoboknya. ya dalam satu riwayat itu ya man lam yusolli atail fajri hima ma tatlu gitu ya. jadi barang siapa yang belum sholat dua rakaat kobliya subuh maka hendaklah dia sholat dua rakaat setelah terbit matahari. Allah alam ya. Jadi ya kita memilih ini saja ya. Jadi kita kalau luput dari sholat sunnah fajar, kita duduk ya seperti biasa setelah subuh kita duduk. Tetapi nanti pas kita mau sholat suruk niatnya ini sholat apa? Sholat ya mengkodok sholat sunnah fajar mengkodok sholat sunnah wajar. Jadi jangan sampai ini terlewatkan oleh kita maknanya ya jangan karipen ya jangan karipen sehingga tidak bisa sholat sunnah subuh karena apa keutamaannya lebih baik dari dunia dan isinya. Ya. Ini jadi Allah subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah itu selalu apa ya? janji-janjinya itu urusan dunia. Dibangunkan rumah di surga, lebih baik dari dunia seisinya. Itu apa? Untuk membangkitkan nufus jiwa kita. Memang tabiat kita itu kan senang ya dengan dunia. Maka apa? Itu loh. Menurut Allah, sholat dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia seisinya. Semua orang suka dunia, tapi kalau kita menjaga sholat sunnah dua reka sebelum subuh itu bagi Allah lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, ini motivasi ya, motivasi. Mosok diwis diiming-imingi koyok ngono wegah ya kebangetan gitu. Wis diiming-imingi sing koyok ngono wegah. Berarti orang tidak berakal itu ya. Orang tidak berakal wis diiming-imingi. Sholat rong rekaat saurunge subuh, luwe HP timbangin dunia saya sini loh kok ora tergerak berarti imannya ini ya, imannya itu dof lemah lemah sekali maka ikhwani ya terutama kita ya yang setiap hari ya, bergaul dengan tulabul ilmi ya, sholat subuhnya jangan terlambat biar bisa apa melaksanakan sholat sunnah fajar Nek kita sering terlambat, lah nanti sering mengkodok solat sunnah pacar. Nah, sering mengkodok. Ya. Mengkodok itu ya sekali dalam sebulan gitu, enggak apa-apa. Ya. Gimana? <tasi menangisif binti samurai> ya, nek membina ya, <ti inhak siehtik> jadi ya kurang afdol. Baik, sekarang kita lanjutkan. Sawabu arba'i roka'atin qoblal asri. Qoblal Asri ya ini kalau apa ya di kita fikih ini anu ya ghairu muakkada balasan atau pahala empat rekaat sebelum sholat asar nah sholat sunnah empat rekaat sebelum sholat sunnah asar jadi ini disebutkan di dalam hadis, 'Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu imro'an. Rahimallahu imro'an. Berarti pujian ya, ini pujian. Allah merahmati. Semoga Allah merahmati. Ya, bisa doa, bisa pujian. Ya, rahimallahu imro'an, Allah akan merahmati kepada seorang sholat qoblal asri arbaan yang melaksanakan sholat sebelum asar empat rekaat. Sholat sebelum sholat asar empat rakaat hmm, ini bagi yang yang longgar waktunya, lah ini bisa dikerjakan. Empat rekaat sebelum sholat asar. Terlebih barangkali kita untuk yang ngumpliti tadi 12 rakaat agar kita setiap hari pokoknya ojok ngantek kurang rolas rekaat. Nah ini salah satu solusinya kalau kita nanti ya, ada kesibukan yang lain, ada kegiatan yang lain, lah mencari celah-celah yang kita itu bisa melaksanakan, yang longgar kita melaksanakannya. Kapan? Sebelum mengasar. Ya, sebelum mengasar itu kita sholat empat rakaat. Kalau setelah asar tidak ada sholat ya, tidak ada sholat. Kalaupun mau sholat ya sholat sunnah mutlak tapi itu pun kata Sya'al sebelum apa? Sebelum menguningnya matahari. Tapi insya Allah ya mayoritas selamat, tidak ada sholat sunnah sunah sebelum, setelah asar. Kalau sebelum asar ada empat rakaat. Baik, kemudian kita baca lagi sawabu salatil witri, sawab pahala salat witir. Nah, salat witir, salat witir itu salat yang merupakan salat malam yang dikerjakan di akhir malam atau sholat ya malam yang dikerjakan sebagai penutup dari sholat sholat kita di malam hari itu sholat witir hadisnya anjabin radhiyallahu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dawuh ini, ini dawuh ini Ya ahlal Quran dawuhnya Rasulullah Ya ahlal Quran wahai para penghafal Al-Qur'an khususnya para penghafal Al-Qur'an para pembaca Al-Qur'an ya kita semua juga kan kita juga penghafal Al-Qur'an ya lah minimal suratul ikhlas nah, kan sudah hafal ya ahlal qur'an at eh, apa autiru fa innallaha witron yuhibbul witra wahai para pembaca al-quran wahai para penghafal al-quran laksanakan witir sesungguhnya allah itu witir mencintai yang witir jadi maknanya fa witrun Allah itu tunggal. Allah itu tunggal. Dan Allah mencintai yang ganjil. Maka Allah dawuh lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Wahai alul Quran, laksanakan witir, sungguhnya Allah itu tunggal mencintai yang ganjil. Ini dawuh. Dawuh itu berarti minimal hukumnya sunnah. Ya. Perintah ya asal hukumnya ya itu wajib tapi minimal-minimal sunnah. Ya. Lah berapa jumlah witir ya terserah kita boleh satu, boleh tiga, boleh lima. Ya. Sebagaimana dalam satu riwayat, ya, witru hakun Faman sya'a fal yutir bi khamsin Wa man sya'a fal yutir bi salasin Wa man sya'a fal yutir bi wahidatin Al witru hak Witir itu benar-benar Satu Hak Hak itu apa? Satu kewajiban Bagi kita Haknya Allah kewajiban dari kita Ada yang mengatakan al-haq wajib. Witir itu wajib. Maka barang siapa dia menghendaki, tidaklah dia melaksanakan witir dengan lima rekaat. Gimana cara witir lima rekaat? Itu. Gimana bisa? Cara witir lima Gimana? Huh? Satu, satu salam, ya. Satu salam, iya. Satu salam, lima kalang satu salam. Pak Cik, kalau antum niatnya witir, niatnya sholat itu niat witir lima, dengan lima rakaat satu salam. Enggak, lima kalang satu salam. Iya, kalau antum niatnya niat sholat witir. Umpamanya habis sholat isya pulang ke rumah niat witir karena mungkin nanti malam ya tidak sempat bangun ya atau kita witir witir ya, dengan lima rakaat boleh dengan tiga rakaat kalau tiga rakaat ulama berbeda ada yang satu salam ada yang dua salam atau satu rakaat nah, pusolat, witir Sholat di akhir Di akhir apa? Di akhir malam ya. Maka Rasulullah pernah mengatakan Ija'alu akhir sholatan Sholataka Bilaili Witron gitu ya. Jadikan Akhir sholatmu di waktu malam Witir Maksudnya kita itu Disuruh setiap malam itu melaksanakan sholat witir sebagai apa kebiasaan kita ya melaksanakan sholat sunnah di waktu malam. Jadi sholat witir. Sholat witir bisa dilaksanakan. Sholat witir definisinya apa? Sholat lail antara isya sampai subuh yang dilaksanakan dengan niat sebagai penutup sholat-sholat sunnah kita. Jadi sholat witir. Lo tadi setelah setelah subuh, eh, setelah isya sholat witir, ternyata jam 3 bangun mau sholat malam. Nah, gimana? Ya, kata para ulama digenapkan dulu, ditutup dengan satu rakaat jadi genap baru sholat, sholat sholat apa? Sholat lail atau sholat tahajud karena sholatnya setelah setelah bangun tidur atau ya sholat sunnah mutlak sholat sunnah tanpa witir lagi kemudian sawabu man bata tohiron nah, sekarang bab seterusnya pahala bagi orang yang tidur malam dalam keadaan suci bata itu tidur malam Pahala bagi orang yang tidur di malam hari dalam keadaan suci. An Muad bin Jabal radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Dari Muad bin Jabal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda "Ma min muslimin yabi tu tahiran fa yataara" fa ta'ara min al-laili fayas'alullah khairan min amri dunia wal akhirah illa atahullah iyyahu Rasulullah bersabda begini barang siapa seorang muslim dia tidur dalam keadaan suci maknanya apa sebelum tidur dia berwudu dulu berwudu berwudu dulu Barang siapa dia tidur berwuduk dulu ya dalam keadaan suci fayata'ara minalail kemudian dia terbangun apa nglilir ya nglilir yang lilir nglilir fayata'ar itu nglilir minalaili di tidurnya itu fayas'allullah kemudian dia berdoa berdoa khairan yang baik doanya itu doa yang baik ya doa yang baik dari urusan dunia atau urusan akhirat dan urusan akhirat pasti Allah akan memberi kepadanya ini keutamaan tidur dalam keadaan bersuci ini tasjik motivasi kepada kita membiasakan Wudhu terlebih dahulu sebelum tidur. Wudhu terlebih dahulu sebelum tidur. Dan biasanya kalau kita itu mau tidur wudhu dulu, lebih cepat tidurnya. Lebih cepat tidurnya. Lebih cepat, lebih enak tidurnya. Jadi hikmahnya banyak ya. Di antaranya ini. Kalau dia nanti ngelilir, ngelilir terbangun ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, minta urusan dunia atau minta urusan akhirat. Pasti Allah akan memberikan kepada orang itu. Maka biasakan, ya tidur dalam keadaan bersuci. Orang wudhu sih malah turu randang turu-turu, tapi kalau kita wudhu malah cepat turun nih, cepet turun nih karena badannya segar. Nah, nah ini ya, jadi apa? Kalau kita terbangun, kita minta ya berdoa pada Allah, tangi, jut kelingan gusti Allah, ingat Allah, pikir ya, atau dia berwubuk, ya, kemudian sholat, meminta kepada Allah maka akan diberi. Ada di sini tidak ada, tidak ada kata sholat ya, cukup dia melilir fata'a fayat fayata itu kan melilir bahasanya itu melilir itu kan terbangun melilir oh, jam biro jam siji wah turun nih kayak jam siji gitu <tuluh>, turu tapi saat terbangun dia itu ingat Allah kemudian meminta ya Allah moga, -moga lara mari mbak Man. ya Allah moga-moga utang kula lunas nah itu urusan dunia ya itu insya Allah diberi oleh Allah. Diberi oleh Allah. Baik, kemudian sawabut tahajjudi wa laili. Pahala orang yang sholat tahajud dan menghidupkan malam atau sholat malam ya. Kalau qiyamul itu ya biasanya sholat malam. Itu. Tapi sholat malam, ya ini diantara amal-amal dalam kita menghidupkan malam, ya. seperti mankoma romadona, imanan wahdi saban ya. mankoma barangsiapa yang menghidupkan malam, koma. itu bisa sholat bisa baca Quran dan yang lainnya, bisa semuanya. Lah kalau kita malam hari habis sholat isya ngadakan pengajian itu ya qiyamul lail termasuk menghidupkan malam. Maca Quran menghidupkan malam. Nek dulu bal-balan menghidupkan malam enggak itu? <laughs> ya mal malamnya hidup tapi tidak termasuk qiyamul lail. Wah aku qiyamul lail apa? bal-balan. Nah, itu bukan qiyamul lail itu. Ya sekedar begadang malam ya melek bengi ya, ya Pak ya melek bengi. Jadi kalau kita malam setelah ngisa, ya seharusnya tidur tapi kita adakan pengajian di masjid kita di mana ya kita berarti qiyamul Ini termasuk di dalamnya menghidupkan malam adalah sholatul lail, sholat witir tadi. Kalau tahajud apa tahajud itu kalau para ulama lebih mendefinisikan solat malam yang dikerjakan setelah tidur itu tahajud. Ya. Jadi aku tahajud, si, aku barengin sah tahajud seurung si, turu tahajud. Ya solat malam itu aja, kiamulail menghidupkan malam. Ya. Tahajud itu setelah tidur di jam 3 atau jam setengah 4 nah, itu tahajud yang dilaksanakan setelah tidur. Hadisnya an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istayqadha min al-laili wa ayqadha ahlahu fa sallaya raka'ataini jami'an kutiba kutiba minadh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirat Dari Abu Hurairah barang siapa yang bangun malam Wa alau dan dia membangunkan istrinya Membangunkan istrinya Fasolah ya kemudian dia dan istrinya itu sholat Membangunkan nah, orang ngopo-ngopo ini sholat Bu bangun-bangun sebelum sholat <laughs> Liani sholat Kan ya boleh tengah malam bangunan istrinya ya kan, tapi di sini maksudnya fasol ya dia bangunkan istrinya lalu keduanya sholat dua rakaat jamian bersama-sama sholat dua rakaat bersama-sama suami istri berarti apa berjamaah ya berjamaah kutiba minadzakirinallaha kathiro wadzakirot Orang yang seperti itu dianggap oleh Allah, ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang banyak ingat kepada Allah. Sana dan sholatnya gurung rekaat. Walaupun sholatnya hanya dua rekaat, itu ditulis oleh Allah sebagai minadzakirinallaha kathiro wadzakirot. Ini hebatnya apa? Solat malam. Maka solat malam itu solat yang paling hebat. Tidak ada yang menandingi. Dan dawah-dawah solat malam. Ataupun anjuran solat malam itu. Banyak sekali dalam Al-Quran. Kalau solat duha. Solat rawatib kan di hadis ya. Tapi kalau solat malam itu secara khusus. Banyak sekali di Al-Quran. Ya disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali ya. Ya. seperti apa Kanu, Olilan, Minal laili mayah Jau'n seperti bahwa orang-orang yang ya, soleh, orang yang baik itu di sebagian malamnya dia itu bangun untuk sholat. Ya, untuk salat. Dan sebelum subuh banyak istighfar. Jadi kalau sebelum subuh itu sunahnya banyak istighfar. Baik itu ya kita ya istighfar aja ataupun kita sholat, tapi sujudnya dalam sujud itu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebab wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur ya, sahur itu kan menjelang subuh mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nih salat salatul lail ya salatul lail khususnya salat tahajud ya salat tahajud salat yang dilakukan setelah tidur itu salat tahajud kalau kita mau melaksanakan dua rakaat saja, kita dicatat oleh Allah minat zakirin Allah kasiro. Kita itu dianggap orang yang ingat kepada Allah Ingatnya itu banyak kasiro. Berarti betul-betul kita selalu senantiasa banyak ingat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik rekan-rekan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Barangkali sampai di sini ya Kajian kita atau bacaan kita pada hari ini Insya Allah besok kita baca sholat duha ya Keutamaan sholat duha Baik kita akhiri, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Akhiru dakwana, nilhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa Assalamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.